wanna lose a friend, but you make it hard to feel okay. Yo, selamat malam guys, balik lagi di Sanskuy, Real Mallorca, Karimot. Oke, jadi ada satu berita sebelum kita ke match melawan Besiktas di lanjutan Europa League. Kuisan sudah bisa balik training pelan-pelan. Ya tapi ya biasa, ini adalah berita hoax dari fisioterapis. Ya udah dapat berita gini berarti at least dia was lebih dekat ke ya untuk bisa full main, untuk bisa full training juga gitu loh. Soalnya sekarang ini juga DE lokasi masih iki Pak, masih Hansa Plus. Cek logo Hansa Plus, nah belum bisa dia apa-apa noh. Cuma berarti bentar lagi tuh udah bisa main harusnya. Mungkin sekitar seminggu, dua mingguan biasa tuh kayak gitu. Nih coba lihat. Ya kan 12 hari. Ya 1 minggu setengah lah. Oke. Okay. Jadi kita bisa punya quizance lagi mungkin setelah ya next episode ya berarti ya harusnya. Setelah episode ini udah bisa balik main quizance. Oke, okay, kita pre-match dulu. Pre-match conference. Oke, okay, it's been the best possible start. Another win today would put you well on course for knockout stage. Tenang, chill. Oke, okay, ya tetap kita prepare pokoknya. Chill aja. Kayak sih hari ini harusnya enggak ada perubahan taktik sih, cuma 4-3-3. Harusnya 4-3-3 itu nah untuk komposisi pemain yang aku masih ragu karena habis itu kita ada next match itu ada lawan apa ya? Dari Liga tim papan tengah lah, anggapannya lumayan kuat juga anggapannya. People assume Mallorca are the stronger team. Ya tetap we need to be our best. Soalnya kemarin juga kita waktu ganti rotasi kan juga akhirnya perlu turun tim utama Pak buat masuk. Sebenarnya apa ya? Lebih ke first 11 nih, starting 11 nih bagus. Udah menurutku udah decent lah, cuma kalau buat kedalaman squad belum Pak, masih belum. Can you keep this great run going? Dah, jangan takabur. Tidak boleh takabur, tidak baik. Yuk, come on, guys. Langsung lawan Besiktas. Okay guys, we're out of time unfortunately. Thank you very much for attending. Apologies if you were unable to get a question in. Oke, ini next match lawan Besiktas di peringkat 3 mereka. Kemarin cuma draw. Pas lawan siapa berarti kemarin draw? Kemarin dia draw lawan Malmo kalah, terus lawan Ajax draw. Oke. Besiktas dengan 4-3-3 juga, tapi dua double pivot anggapannya. Double pivot si Lalacic dan Uchan. Oke lah, yuk kita agak leh sebentar. Ini saya mau gas kan? Kenapa baju dia putih? Saya harus biru, merah lah, ya kan? Oke. Yuk kita gas menuju malam Eropa. Oke, ini dia sesi pemanasan di malam Eropa. Oke, ini dia peringkat pertama dan peringkat dua di grup B. Wakil dari Turki, ya kan? Besiktas Turki kan? Melawan wakil dari Spanyol. Wah, sebentar. Mana lagu Europa League-nya, bro? Mana lagu Euro? Oh, ini lupa. Lupa, maaf. Lupa. Oke, yuk. Malam Eropa. I think this should be a good game tonight, Derek. We've got some excellent players on show here. Let's just hope they perform to their best.
Oke, yuk kita mulai match ini. Hujan tidak menutup, tidak mengurangi api semangat dari Mallorca. Come on. Yuk. Silahkan notice sih, aku ada beberapa pergantian pemain, terutama di lini belakang sampai ke tengah lah. Soalnya ya menurutku oke lah, kesempatan rotasi pak. Ini dia line up dari Besiktas. Nkudu, Yalcin, Gezal, Skouten, Lacic, dan Ucan, Meras, Goldson, Vida, dan Rozier. Gunok 3 bang. Nkudu, Giorgio Nkudu dari Spurs kan, dulu pemain muda. Terus dibuang akhirnya. Nah ini dia line up kita. Perejon di gawang, perbiasa duet Vertonghen dengan Lucas Gourna. Oke, Nuno Tavares dengan Frimpong di sayapnya. Kang Inli kiri bar Modric dari depan udah seperti biasa. Mas Ahmad, Meca dan Bemu. Jadi praktis Modric dan semua lini belakang itu diganti. Oke, kenapa Perejon kesempatan main? Oke, kita udah ya lumayan unggul lah. Lupa, ini ternyata peringkat 3 loh, bukan peringkat 2. Salah ngomong. Yuk, come on. Sabar, sabar. Come on. Sampai. Nice. Hup. Sabar. Ini kok malah ke Frimpong? Eh. Nemeca. Ya ampun. Angin di bro maksudnya. Guven. Mas. Janganlah. Bahaya. Rozier mau tendang. What the fuck. Nyaris aja Rozier. Aduh gak dapet nih. Bagus Kedi Bare. Sabar. Interception yang indah. Kang ini gagal lah diberikan passing. Gurgion Kudu. Pressing. Nice. Makanya kan kayak tadi singir passing kulit hitam kan. Jangan tuh Kudu pak. Mungkin dari database yang lama-lama atau Besiktas juga partner juga gak ngerti sih. Bangsat Nkudu kenceng pula. Frimpong lo bos. Well, Derek is the perfect finisher. He's got a great shot on him. His movement is excellent and in 1v1 Gourna. Sabar. Kang Inli, Nemeca, Ahmad, yuk Modric bo. Boleh kah Modric? 1-0. Jarang main. Pemain veteran masih bisa unjuk gigi. Tenang. Ya selama group stage bisa main sih kasih main lah. Mungkin sama nanti Copa del Rey mereka bisa main. Pemain senior, pemain muda. Karena lebih yakin kan dia bisa perform gitu loh. Mau kenapa sekarang? Kalau Europa League karena udah. Ya udah percaya diri banget sih harusnya. Poin kan udah segitu. Udah di atas banget kita. Yuk, come on. Gol pertama kan, Modric. Oh, 2 gol udah. Wis 2 gol pak deh, tipe. Lupa cok. Mana saya ingat sudah 2 gol. Come on. Gol pembukaan dari Modric. Uduh. Tavares dapat. Nice. Up. Modric melepaskan Kang Inli di sana. Direct attack sekali. Kang Inli digondol Nemeca, ya ampun. Tidak kencang, bro. Kurang power. Pedi bare pressing. Hup, udah cacok gak dapet. Ini Brengki. Tidak dong kawan. Pede Johan. Pertongan. Nice. Oh ya, offset, oke. Boleh offset, terima handsball. Fuck. Ngeselin banget handsball goib. Tavares, weiss. Ah, cacuk ngentot. Rozier. Sat. Bahaya, bahaya. Pressing. Tutup Vertonghen.
No! What the fuck? What the fuck? Keren sih Asu. Keren sih. Lambung masalahnya pak, itu kontrolnya susah loh. Anjing. Fingertip aja gak dapet loh. Sat. Keren 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 keren. Aku keren sih lagi. Gorgio Nkudu gak perform di Spurs, di Besiktas malah cetak gol. Eh, mana aja dulu anda di Spurs, lari doang kerjaannya bro. Dapat Kang Inli, bagus. Astaga, malah ke Golitson. Golitson. Pemain mana sih yang sering menjadi anak emas, anak kesayangan dari pelatih? Golitson. Yuk. Rikik buat Mallorca. Kabar Kang Inli, keker-keker dulu aja. Ya kan? Hey, malah di giveaway bolanya. Dapat dong. Nice. Thank you Ahmad. Woo, cantik. Namanya Cal. Sali hujan. Bagus Ahmad turn round. Ini mah udah basic dari Ahmad. Kang Inli, nice. Eh, mana bro, basic tas. Come to basic tas, we come to basic tas, mudah fukas. Nice sih ini. Sabar banget dari Ahmad, nice, clever. Pinter banget turn round, puter badan langsung shooting. Tian dekat, kaget itu. Bahkan udah kena kaki loh, ketepis, nice nice. Yo, clearance keepernya sih nggak bersih, salah keeper sih itu. Tapi yo, defendernya nggak lakuin pressing yang ini, yang benar juga sih. Nggak di pressing pak, leluasa bisa kayak gitu loh. Misal, mau kemana anda? Ini kasih pressing biar grogi gitu kan, salah ambil keputusan, mati bodoh amat. Gurna? Nice. Modric. Kabar. Alalalala. Rosier. Eh. Luzal. Tidak bro, tidak mau saya. Entah handsball nanti. Buang. Crossing eh. Anda kira lawan anda tim mana bro? Crossing doang. Pressing. Mampus. Bahaya nih, bahaya. Mau cari lini passing. No! Nyaris loh anjing tuh kalau kena penalti bahaya. Nice pressing dari Vertonghen sih. Lah karena gawang masih kena Vertonghen harus sih. Sabar. Usus. Sas sekali apa ini? Anda constant pressure mas. Hup. Kang Inli, alamak jang. Wow. Two little finger, three little finger. Mati kena. Mane. Rajic, Guven. Lol. Eh, apa maksud anda mas? Yuk, melebar saja bro.
Mampus di kepot. Mati kutu kakinya. Salah step. Pressing. Wah, sat. No. Bahaya. Gezal. Nice. No. Untung Berejuan sigap. Wait. Jangan ngerepotin saya. Harus ngedit. Dah, disable. Nah, yuk. This man will get most of the plaudits for his contribution up to this point, Stuart. Nyaris sih gue agak goyang lini belakang. Gezal sih kusing agak sas. Dia cepet banget pak deh, sering bantu terus kombinasi dari situ biasa. Di passing ke tengah, crossing atau dia cut inside. Aneh lu asu. Kenapa lompat kakinya begitu lu? MU sama Royal Antwerp kok ketinggalan? Malmo Ajax menang Ajax 1-0. Masih unggul ya, masih unggul, belum menang. Oke. Okay. MU sama what the fuck? Royal Antwerp bos. Musik tas kick off babak kedua. Ayo. Mau kemana? Kakak, what the fuck, Buffon. No. Ngelindur. Ngawur defense matane kayak ngono, cuk. Ya ampun. Triple lurus tuh, cuk, mikir apa sih sok di defense. Salahku. Awas lala cic. Wait, no. Hey, anak mas, diaman. Untung keluar. Perejauhan lompatnya di bawah lagi, anjing. Nggak terbang deh. Yuk. No. Dapetin. Thank you. Sat Vertonghen. Mulai anda cari gara-gara. Duh, tidak offside bro. Apa tangan anda diangkat? Dan kok di crossing, goblok. Itu di bawah, bukan di situ maksud saya. Luka Modric. Yuk, come on. Nggak dapat dong kalau itu. Astaga, ini dia. Pertarungan center back saling berlari. Kedibare bantu Kedibare. Anjing mulai dipermainkan, nah. Tidak, Mas Bro. Tidak ya. Dapat bola. Bola, Bro, bersih. Sabar. Gila lu, depres banget. Bumo belum unjuk gigi nih, saya lihat belum unjuk brewok nih hari ini. Sat, ditarik-tarik lu bajunya. Terang kenceng. Lu, apa nih? Kang In Lee. Nice. 3-1. Nice. Iso. Ketipu lo. Defender basic tas. Ngelamun anda.
Nice, nice. Udah kebaca loh tapi dia tadi tuh. Udah sempet, berhenti nih orang gitu loh. Ketinggalan step aja untung tadi. Mas. Jam berapa ini, udah melamun. Bentar, sekalian ya, sekalian ganti sub. Oh, kayaknya dia off jadi ya, wes lah apa. Oke, kita masukin Mendes kali ya. Mendes boleh kan? Mendes boleh lah. Jadi ini attacking mid free roam aja kayak biasanya. Enggak ada masalah kan. Bahaya. Guven, wey, tidak ada ya Guven. Oh, what the fuck Bemo? Boleh Bemo. Boleh. Kebaca harusnya rata atas ya. Boleh loh Bemo anjing diputer, cuk. Gak masuk akal. Modric out untuk Enrique Mendes. Come on. Ke belakang dulu. Astaga, passing apa itu? Passing apa itu, Vertonghen? Skouten. Nkudu. Mati. Tidak ada. Buang, mantap. Sabar. Hup. Nice, dapat lagi. Capek udah. Unduh. Nice, Bemo masih dapat. Sabar, bos. Aduh, ini mulai lagi. Guven. Guven Yalcin. Ayo, mau kemana? Nice frimbong, thank you. Sat. Tidak. Gak ada. What the fuck, waduh. Tidak, Nice. Itu murni bola dan Anda yang jatuh. Masa salahkan kami? Sabar. Resap bro, ini udah capek bro. Nemeca dapat bro. Nemeca masih so strong. Abis. Bentar. Nah, oke. Okay. Udah ya. Apaan? Ya bener, bro. Duh, ya kan bener. Saya ke Mallorca. Sat, apaan? Sekalian ya, sekalian. Oke. Okay. Amiri masuk kali. Terus nanti mungkin... save Bemo apa save Ahmad nih? Bemo, Bemo kuat ya. Oke, okay. Kita ganti sama Edinson Capani. Ganti hop aja dah, ganti hop. Pemain harus mendapatkan pengalaman untuk bermain. Oke? Okay. Ya oke, okay. Nggak ada perubahan. Yuk, come on! Sekalian. Waduh. Long ball banget bos, buang. Langsung sap. Yuk, umut banget. Ozjakub menggantikan Salih Uchan. Nadiem Amiri menggantikan Kang Inli dan Matthew Hope menggantikan Ahmad Diaye.
Pressing bro langsung. Enggak pakai Favivu. Apaan? Apaan? What the fuck? Eh. Kartongan. Anda mabuk. Ini ngapain lagi pemain nih? Muter-muter aja. Mabuk Vertonghen. Mabuk lu Vertonghen. Astaga. Jorginho gimana gak kesel bro itu di bench. Blok. Vertonghen, Vertonghen. Eh, ayo Super Yan. Langsung ditarik. Sat. Ya, masa jadi seri, ya kan? Ayo bro. Udah matiin aja. Main lebih normal. Anjing. Apa nih langsung di press? Mendes. Bemo bro, lari dong. Set 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 Goldson kuat banget. Mampus dibuang kan? Oh enggak. Dapat, dapat. Nemeca, shit. Oh, boleh. Peluang terbuka. Tavares shooting. Tavares. Nice. Hah? Mana Besiktas mau comeback, ha? Tidak baik. Nice. Ke atas langsung kenceng Tavares. Anjing melintir lagi asu. Nice 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 nice. Come on. Jolacic. Karaman. Udah gak usah mulai anda. Sus. What the fuck. Umut gak tahu rasa takut bro. Udah kartu kuning lo anda. Pressing bodo amat. Anda mau kemana? Bahaya nih Vertonghen agak sus hari ini. Ikutin aja. Semprit habis ini bro. Anda gak maju semprit. Tidak ada. Tidak ada. Belum. Anjing. Belum selesai pak. Last corner sih harusnya berarti. Mencobai seorang Perejoan. Tidak baik ya. Gak baik. Gozal. Nice, Tavares. Empat dua, berarti kita harus sih West Pacific lolos ke knockout stage. Ya tinggal sebagai runner up atau sebagai juara. Tinggal tutup peluangnya. Kalau Ajax lawan Malmo sih harusnya ya 70% kita jadi juara grup. Jadi patung. 4-2. 2 gol pembalasan karena blunder defender. Nkudu sih, ya, tapi Nkudu cakep sih tadi gol cuma. Ya harusnya sih saya dapat tadi passing yang sedih kepotong. Cuma tak akui sih, bagus tadi gol Nkudu. Oke. Ini nih, mana golnya tadi Nkudu? Bagus loh ini. Ini harusnya bisa bisa lebih di-press lagi, nggak boleh ketinggalan kayak gitu. Markingnya salah sih, error. Ketinggalan, Pak. Rosier brengsek emang. Tapi emang cakep golnya. Tendangannya loh.
Gak ada masalah. 642 possession 5446. Ya oke lah. Akurasi passing juga bagus 88. Ya at least dari 85 lah. Standarnya segitu kan gitu loh. Kok itu bisa kalah XG? XG-nya kok bisa lebih kecil? Mereka 4.9 loh. Apa kita dibungkus di babak kedua? Makanya jadi lebih besar mereka. Oh mungkin akhir babak kali ya. Akhir babak tuh 75, 30 menit terakhir lah anggapannya. Mereka lebih menguasai pertandingan. Mungkin ya karena ngepres itu tadi, makanya dapat gol satu kan itu. Bangsat emang. Oke. 4-4 nya dari dalam kotak penalti mereka ya juga sama sih. Oke, man of the match nya sudah tahu nih siapa nih? Kang Indi. Kang Indi, 2 gol dari Kang Indi. Terus 2 assist dari Mas Ahmad, Modric 1 gol, Tavares 1 gol, Kang Indi 2. Sisanya dari Baris sama Nemeca asisnya. Oke. Perjo 6.5 standar sih ya berarti mediocre hari ini, enggak terlalu bagus juga. 3 save, 1 kena tiang tadi awal banget kan, yang 2 jadi gol. Di jarak atas semua loh, di pojok-pojok gitu golnya. Kayaknya emang karena tinggi deh, mungkin tinggi badan, enggak nyampe. Leko Domana lebih tinggi soalnya posturnya kayak Courtois. Antuk beneran kalahin MU cok 2-1. Lawak eh. United. Headlines after today will be about Kang In-Li stunning performance. Tentu tidak usah diragukan lagi pemain asal Korea ini. Tepuk tanganin aja kan. Abis ini kita lawan siapa ya? La Liga. Looking at form and looking at the table, Mallorca were always favored against Besiktas. Selisih 2 gol kan hari ini. Harusnya berarti satu match ini kayaknya kita bisa main sebagai pemain utama sih, terutama di ini belakang. Tadi kan full kan, dari center back sampai full backnya kan juga pakai tim kedua kan. Yang sebenarnya Frimpong sama Lamte sih over kekuatannya hampir sama. We deserve our goal. Ini semoga si Wilson bisa cepat balik sih. Biar bisa di ini lagi, di grind lagi, lebih kenceng lagi gitu loh. Udah ketinggalan banyak Pak Wisans. Sabar Amiri mulai ngamuk. Maaf ya. Oke. Tawan Sociedad peringkat 11. Oke. Ya mungkin kita kasih si Amiri kesempatan buat main starter. Putaran ke berapa nih? Di Liga ke 10. Oke, ini ada Mas Ahmad, match ada Beumo gak fit. Gak match fit ya Mas Damang, memang artinya ada bolong sedikit. Beumo sama Kang Inli sih, kayaknya harus sub. Mereka main 4-3-3 juga. Ini Madison nih, bangsat nih, bahaya Madison, depannya ada Aubameyang, Oyar Sabal sama Yanusai. Bonucci di belakang. Oke, yuk kita gaskan melawan Real Sociedad. Oke, yuk ini dia pertandingan kita menjamu Sociedad. Into the stadium, the tension palpable. Stay tuned, we'll have all the action for you live on EA TV. Enhorabuena a los dos. Yuk, ini dia match melawan Real Sociedad. Pekan berapa nih? Pekan ke-10 di Visit Mallorca tadi. Kok kipernya kayak Peter Cech asu. Ada helmnya. Cedera kepala, bro. Nih, ya, ini. Pemain-pemain berbahaya, Oyarzabal, Yanusai, Aubameyang, Madison. Pemain-pemain sas. Barcelona peringkat 1. Oh, karena kita belum main mungkin ya. Yuk, come on. Ini masih ketat nih persaingan nih. Belum match padat, cuk. Match padat gini biasanya mati, Pak, kemarin. Mulai tergelincir perlahan kan musim kemarin. Ya meskipun kemarin di bawah terus baru merangkak ke atas. Yuk, come on. Ini sih ya udah squad utama cuma rotasi pemain-pemain depan aja. Tapi ya pemain depan sendiri rotasi juga ada di bench gitu loh. Waduh, foto bareng, Neng. Kodom,
ada di gawang seperti biasa ada Kufre, Dardai, Kaletakar dan juga Torek Lanti. Ada Nadim Amiri, Kedi Bari dan Jorginho seperti biasa. Jorginho harusnya bisa ngawasin Madison. Mas Ahmad, Matthew Hope dan Mendes dari depan, oke. Okay. Kolar ada di gawang dari Sociedad. Tidak Ramiro lagi. Neva, Ersondo, Bonucci dan Bah ada di belakang. James Madison full gini dan Sensi di tengah. Ya, Oyarzabal, Aoba dengan Januzaj. Ini duet-duet mengerikan, Pak. Kreativitas Oyarzabal sama Januzaj didukung sama speed juga. Aoba juga bisa lari masalahnya. Ini sih bahaya. Ya untungnya ya si Darda bisa lari, Pak. Jadi seharusnya selama enggak off position sih bisa. Yuk, come on. Come on. Aduh, ngatap lagi asu. Sabar, sabar. Georgie. Ayo, bro. Alalalai. Mati gak? Aduh, anjing. Otik ini. Oke, throw in buat Sociedad. Pressing bos, biar kaget, biar terkejut, wadiwaw di gidau. Neva mau kemana? James Madison. Fulgini. Wah ini mulai sus nih. Woi, hey. Bahaya, Aoba. Madison, asu salah. Mulai sas. Untung ngekain spol. Untung lo pantat asu, Lamte. Takut saya takkan anda keluar. Udah, brengsek tipuan. Georgie, dapetin yuk Amiri. Nice. Hup. Amiri, Jorginho. Hup, Mendes. Enrique, sambut Ahmad bro. Ahmad, shooting. Yes. Akankah Ahmad menjadi Sadio Mane milik Mallorca? Ini dia, Sadio Mane-nya Mallorca bro. Hitam, kecil, negara Afrika, benua Afrika, bisa eksekusi, killer instinct tinggi. Ini, bisa lari kan, udah cocok, udah kayak Mane KW bro. Sadio Mane-nya Mallorca, ingat itu. Come on, 4 gol dalam 9 match, Ahmad Niaye. Aoba, full gini, Madison, bahaya nih, bahaya. Nggak bener, aduh. James Madison, aduh. Sas sekali anda, Sudah, kasih saya bolanya. Nggak usah anda yang pegang, saya saja yang pegang. Supaya tidak hilang. Balik no kak, su. Dimarahin baru dibalikin. Ash, bulat ay. Mantap. Sorry. Mantap. Aduh. Ini. Ya ini. Bahaya. Ujung bawah lo sensi. Nice. Dululul, hei, kenapa anda Oyarzabal, Januzaj, lengan anda sakit. Awas, pelan-pelan. Wih, tidak ya, jangan. On point, sundulannya.
Udah sih cu, kepala Lamte anjing ditinju sama Griff sama Kodom demi mendapatkan bola. Nice. Apa Obae? Coba-coba anda long ball, kok mantap. Wah ya, kayaknya deh maju nak minta pemain ke situ nggak usah dibiarin, biarin aja, nggak usah dideketin maksudnya. Wah ya lo, ujung-ujungnya long ball. Nah, ini baru anda maju, kayak di bare dapat. Alalalalalah, Madison, begini, bahaya sep. Kau baca pas ini. Darai Amiri dapetin. Iya, ampun, malah kasih masker. Bahaya. Nice kereta. Kereta kar dapat dong. Bodinya kan besar. Terlalu memaksakan. Kayaknya harus nge-wipe deh. Bahaya, bahaya. Seti ngepres banget lo. Kayak gini kurang tenang lo mainnya. Yuk mendekat ya. Sabar. Biar tarik keluar tuh. Hup, dapat Georgie. Hup, lihat di sana ada Sadio Mane KW. Bonucci tira handsball. Kan alamak jang kalah lagi. Auba. Madison bangsat mulai. Nice. Amiri, Georgie, cacau, Madison. Lewat kok bisa kena. Nice. Johnny sayap, Lamte. Ya ampun. Ini kasih ke Neva. Sensi Auba. Bahaya. Dardai. Nice. Tidak dong. No. Free kick. Oke. So, tak pikir penalti cowok bangsat. Demi biji kuda kalau penalti. Aduh, sas nih. Tidak ya, tidak, jangan. Nice. Tipis sih tapi ya udah enggak apa. Sudah, jangan disesali. Memang kalau belum waktunya gol ya enggak gol. Kok garisnya meleot? Garis free kicknya meleot loh. Amiri. Apakah karena besar sepatu pemain? Mas, sepatu saya besar nih. Bengkok dikit lah gitu kan. Bagus banget. Amiri, shooting. Polar. Save satu.
Kurang kenceng kayak ya. Giorgi Kaleta. Bonucci bro lawannya. Gak dapet. Waduh. Tolong. Mampus. What the fuck. Sat. Ini dia ngepres banget sih. Ngepres banget sih. Aduh. Obviously he got his goal to put them in front, but he's looked lively throughout too. Hopefully we see more of him in the second half. Maka jauh lebih ngepres ini, sungguh. Ketika tadi ketinggalan langsung keluar semua, Pak. 9 shot meskipun ya 44 akurasinya, tapi kita cuma 2 shot loh. Enggak baik, Pak. Baru 12 menit terakhir baru kontrol kita. Emang kayaknya harus di ini sih di watch sih, soalnya dia ngumpul banget jadi satu. Ya, Oman, coba dulu aja. Kalau emang nggak worse baru nanti mungkin Mendes bisa disub buat Bemo. Mungkin karena speednya kurang kan? Atau coba Cavani dulu yang dimasukin. Ya kalau Cavani kan soalnya setengah peluang harusnya bisa gol lah kalau lawan kayak gini. Meskipun lawan Madrid kemarin kipernya sas ya Courtois. Mampus. Astaga, amat apa yang kau lakukan? Bahaya. Bahaya. Nice. Tidak dong, selangkangan diambil lagi. Nice. Amiri. Giorgi melihat di sana Mendes. What the fuck? Kurang cepat. Begini. Anjing enggak dapat. Buang sudah ya, enggak usah banyak fafifu. Amiri, lihat di sana. Amat. Amat tetap berlari, Amat masih dapat. Oh! Giorgi ambil corner. Pergantian pemain dari Sociedad, Adnan Yunusay out digantikan Portu Ganteng. Portu. Giorgi, come on. Walala, mau salto. Dapat dong. Nice. Really good high press. Sat. Ih. Kendi Bare. Nice. 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 2-0. 2-0. El Capitano cetak gol. Nice. Nyaris tuh itu anjing, kelamaan mikir tadi. Kenceng soalnya placingnya. Kaget ya pasti. Oh, di expect ke atas. Kena selangkangan, turun, mantul ke bawah. Deflect. Nice. Yuk, Brian Bemo in. Kiri Bare. El Capitano 1 gol dalam 9 match La Liga ya.
Musim kemarin udah cetak gol kayak Fede Bar kan. Porto. Oh, mau kemana? Aduh, aduh. Sas, sas nih. Salah, salah. No! Nice. Nice. Maksud, Madison kayak kaki belakang loh. Kontrol, anjir, what the fuck. Masuk akal. Iku lebih pecah malah dia mari mantul langsung Scorpion kick pecah sih iku. Nice Kufre, thank you. Ringer lho, tenangan jarak jauh. Wipis iku. Yuk. Apa anda mau ngelompatin Bemo Tidak ada kisahnya Bemo dilompatin. Apakah anda demonstrat melompati Bemo? Georgie. What the fuck. Nyaris, nyaris. Kelly Barre, Georgie, lihat di sana, Bemo, Amiri, Hoop, sabar, Hoop, what the fuck, isu kayak ngono, what the fuck isu kayak ngono lo, oke, okay, nice handsball kayak ya, kalian sap lah kita, isu kayak ngono lo, what the fuck. Mendes boleh di sini, mungkin kita kasih Cavani lah. Jadi Hope mungkin dari sayap bisa. Nah, anda nanti masuk aja langsung, oke? Okay. Tapi dia milu. Oh, beres lah apa? Yuk, man. Nanti memilih digantikan Luka Modric menit 72. Nih 70 menit saya kasih main nih anda. Stamina anda sih kurang mantap. Modric di sana memberikan crossing. Kaletakar. What the fuck. Anjing bahkan dia lompat loh. Kaletakar gak lompat ke atas, cuma nyanduk kayak banteng. Cuma nanduk kayak banteng, hup. Anjing. Itu gak apa sih harusnya kiper bisa bisa begini tangannya. Apa anda menari, dansa. Anjing, what the fuck. Nice, 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 nice. Pressing. Langsung bro, instant impact dari Modric. Modric berikan hope. Hope boleh shooting. Nyaris ya, nyaris itu, nyaris tuh. Modric instant impact bro, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Instant impact, super sub. Georgie. Akankah Duje cetak gol lagi? Duje. Duh, dihalangin, bro. Aduh, 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 kaki. Anjing, sas nih, sas nih. Sas nih. Mulai. Duje capek, bro. Maju ke depan soalnya tadi. Nice, Kufre. Nice block. Georgie, bagus, thank you. Dapat ya? Bemo dapat ya? Aduh. Waduh, 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 waduh.
Porto, tidak Porto, tidak. Tidak. So, bisa aja bro, ini ngeri ini. Ngeri ini, menit-menit akhir tahu-tahu jadi seri. Asu. Off position Duje. Sas. Sudah. Yuk, hop out untuk Cavani. Ya, Cavani langsung target man. Enggak usah banyak Favivu. Time for the change now. Edinson Cavani. Yo, come on. Ya kalau mau cetak gol lagi jangan kebobolan aja. Eh, kok jadi banyak kebobolan belakangan? Ada apa ini? Lu. Apa maksud Anda? Eh, air bah, abah. Bemu. Mau dikolongin enggak bisa aja. Langsung shooting lo tadi, kencang lo itu. Aduh, mau dibolongin enggak bisa. Georgi. Loh, ya Modric udah kesini Modric. Ngapain Anda jauh-jauh? Nih ya, itu tuh. Kita incar namanya Duje Kaletakar. Oh, biar sabar lagi. Hei, pendejo. Ngamuk-ngamuk asu. Dekat aja. Ama apa sih kiper? Oh, substitution. Ya, boleh. Air bah diganti Martin Merkelans. Ini pemain tengah nih. Atau pemain menyerang lah harusnya. Merkelans. Mungkin 3-4-3. Mana Modric? Alah, lama ya udahlah. Edinson Cavani atau Duje boleh? Cavani. What the fuck? Stop. Sudah. Apa nih sih? Tolong kuning dong. Enggak respect Anda sama Modric ya. Tolong. Mampus. Penuh emosional Anda. Kakinya bro. Udah tua lo itu. Brian Bimo. Set piece ini ayo. Buat set play, gak usah direct. Tolong Sid, jangan melengkung lagi. Di gawang saya melengkung itu tadi. Edinson, oke. Mas Edi. Langsung. Siap lu kipernya. Siap. Bahaya, long ball. Nice, out. 4 menit tambahan waktu, oke. Tidak takut. Apa itu 4 menit? Lante. Hup, langsung cakep. Georgi. Cavani. Mau kungfu shot, bro. Di flick, mau kungfu shot ke blok. Jahat Anda mas, eh. Gol kungfu shot dong. Georgi, ambil corner. Dekat. Udah. Going short. Mampus. Penalti. Penalti 4-1 bro ini bro. Peluang. Come on. Peluang. Bimu bangsat. Kaki cu.
Georgie, Dek Georgie, come on, halo. And this could finish it off. Empat satu, all day. Nice, 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 nice. Membalaskan kekalahan Real Madrid, ya kemarin sama Madrid kalah, balas sekarang. Parenka kanan, chill banget bro, chill gaming. Tertipu anda, tergocek anda kiper. Nice, 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 nice. Duje si anjing, gila cok, nggak masuk akal. Duje kada takar tadi. Gol tanduk banteng anjing, nggak masuk akal. Instant impact Pak Modric, nggak masuk akal. Oke, okay, nice game sih. Udah kan, bangun percaya diri lagi nih harusnya. Cuma nggak clean sheet itu aja loh. Ini jadi kayak, aduh harusnya bisa kan gitu loh. Oke. 12 shot dengan 13 shot. Possession 50-50. Ya ini membaik kan berarti. Jadi kobatin banget tadi. Babak kedua. Bener. Harus ditarik keluar. Terus XG 6,1 lebih besar jauh. Kita akurasi 92 pasnya aku. Ya, pasnya akurasi yang kurang hari ini. Oke, ini sebenarnya si siapa? Kolaf siapa sih? Kayak berasa si Edak udah berusaha loh. Udah 7 save. Tengo varias preguntas que hacerle. Tengo varias. Me gustaría darle las gracias por su tiempo. Por su tiempo. Yo, very impressive, very surprised. Enggak lah. Yang pasti jadi misteri, hope sih belum cetak gol lagi. Finishing ya kayaknya yang kurang tuh. It was a pretty impressive 4 goal win for Mallorca. Ya deserve lah pasti. Main kayak gitu. Babak kedua lah terutama. Saya kalau babak pertama sih masih oke lah kalau kita ketinggalan aku sih inilah. Karena mereka emang lebih menyerang, kita lebih bertahan jatuhnya. There were a lot of positives to take out of today's game. Duh. Hey. Tidak seperti itu. Saya dimarahin Amiri nanti kalau tidak memainkan dia. Malah ngambek bro, takut. Amiri bagus soalnya main. Ya, men. Ini padat nih abis ini di tengah persaingannya. Oke. Okay. Waduh, Tavares minta main ya. Oke, okay, Tavares ya. Oke, okay, saya mainkan anda. Oke. Okay. Kita menghadapi Celta next game. Tapi kita sekarang masih di posisi 2. Karena ketinggalan satu game. Jadi ATM yang naik dulu. Isi 2 poin, kalau kita menang kita balik lagi ke atas. Oke. Okay. Waduh, Madrid 4-2 atas Sevilla. Berkat menang lawan kita. Mulai bangkit. Langsung bangun singanya. Oke. Okay. Ya. Sampai sini dulu. Thank you yang udah subscribe semuanya. Thank you udah nonton sampai sini. Dan ya. See you next time. Dan Sanskoy sign out. Stay safe, TLT semuanya. Dadah. Welcome to